semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi dari Kementerian Kit, yaitu Pos Restoran Plus Keuangan. Kita langsung buka aja aplikasinya. Nanti karena link downloadnya akan saya taruh di deskripsi box di bawah. Nah, ini lanjut ke aplikasinya. Ada master, transaksi, laporan, sama utilitas. Kita ke master. Di master ada identitas restoran, ada pelanggan, meja, kategori, sama isi menu. Dan ini masing-masingnya sudah saya masukkan satu ya. Nah, lanjut ke transaksi. Transaksi ada terima pesanan dan keuangan, kan ini versi plus keuangan ya. Kita coba terima pesanan deh. Kita coba yang bawa pulang. Nah, ini kita pencet estelernya satu. Lanjut. Nah, ini kita pencet lagi. Misalkan dia mau beli dua. Konfirmasi pesanan. Bayarnya 17.600. Bayar, cetak strup. Decline, preview. Nah, ini karena ini kita enggak ada Bluetooth printernya, jadi kita preview aja ya. Sekiranya nanti hasil printernya akan seperti ini. Dan hasil printernya ini bisa kita download atau kita share. Nah, kita kembali lanjut ke keuangan. Keuangan seperti ini ya. Ada pemasukan dan pengeluaran. Ini juga bisa kita tambah untuk pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita kembali lanjut ke laporan. Di laporan ada laporan keuangan, pelanggan, meja, dan sebagainya macamnya. Dan ini setiap laporannya bisa kita ekspor ke Excel, jadi bisa kita buka di Windows. Kalau misalkan kita baru aja pindah device seperti itu ya, pindah handphone atau pakai macam. Nah, kita kembali lanjut ke utilitas. Di utilitas ada petunjuk penggunaan, backup data, restore data, sama reset data. Backup data hanya untuk versi pro, restore data juga hanya untuk versi pro. Tapi kita bisa gunakan reset data. Dan petunjuk penggunaan nanti diarahkan ke tentang Kementerian Kit. Kita nggak usah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.